ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari lintas Solo Balapan hingga stasiun Palur. Nah, saya mengupdatenya di DPL 108 Palur. Ini posnya. Di sini perkembangannya tidak masif di area pasar nongko, pasar nongko apa di Skarpate. Di sini masih cuman tiang-tiang aja, tiang-tiang LA sama fitrasnya itu. Nah, itu fitrasnya terpasang. Ini di bawah flyover Palur yang LA-nya unik karena menggunakan besi baja seperti di Jakarta atau di Jepang sana. Nah, seperti ini. Kalau di stasiun Palurnya seperti ini, ya sama, perkembangannya belum cukup masif. Ini sampai sana, sampai di area Tiber Palur. Nah, ini maaf kalau videonya agak ngeblur, soalnya kalau hujan begini kurang fokus soalnya kameranya, lensanya itu. Di Palur ini juga ada jalur baduk kan. Nah, jalur baduknya buat sport simpan. Ya kayaknya buat kalau KRL nyimpan KRL gitu. Di sana tuh, nah, paling pinggir sana. Di sana juga ada lori tap. Biasanya buat ngangkut material-material gitu. Ini untuk tiang apa ini namanya, cek. Ya nanti tak hantum. Ini tiang buat penanda ketinggian kendaraan tuh sudah dipasang semua, tapi belum ada kawat batas ketinggian. Nah, ini juga di sana juga udah. Nah, ada di sana. Ke sana itu mengarah ke Solo Jebres. Dan ke sana ke Palur hingga Kemiri. Oh iya, baru nyadar saya itu papan namanya Palur udah ganti. Kan dulu kan kayak di Bifres gitu, di warna biru sama oranye. Nah, udah diganti ini. Apalagi ya? Kita nyari yang sudah lagi. Oh iya, itu kalau di sana tuh pintu masuk stasiun Palur yang ada gerbang puternya itu. Di sini kabelnya masih belum ditinggikan ya. Ini belum ditinggikan. Yang di sini juga masih sama, belum ditinggikan. Udah kayak di Skarpaca di sana. Di sini habis hujan. Soalnya tadi saya kesini dari Skarpaca ke sini tuh basah-basah. Nih, masih pakai jas hujan. Itulah. Karena nggak ada yang berbeda lagi, saya cukupkan sampai di sini gitu.
komen, share, dan subscribe, dan nantikan update elektrifikasi terbaru dari saya. Mungkin saya akan update-nya di Brigif dan di mana ya, di Juruk palingan, jembatan Juruk sana. Kita sekian dulu ya. Oh iya, ini tambahan. Nah, saya akhirnya mengingat kalau saya mencatat bagian-bagian pada elektrifikasi. Ini sekalian saya jelaskan saja. Nah, ini yang tiang dua itu sama itu. Namanya tiang WCM atau wire tension marker. Di sini sudah terpasang semuanya. Terus untuk fitra di sana juga kurang di sini saja yang ini, nah buat yang ini. Terus ground wire, nah itu ground wire sudah terpasang di sana, nah sudah terpasang. Insulator juga sudah terpasang itu. Oke, maaf saya keter-keter, satunya megang HP soalnya megang catatannya. Di sini kabel messenger wire. Nah itu messenger wire dan kontak wire sudah terpasang, tapi baru satu aja, baru yang pas wesel itu loh. Nah itu di sana ada wesel, nah itu kabelnya. Di sana ya sama aja, belum ada apa-apa, cuma fitra sama yang LAA. Di rel hilir ini sudah terpasang apa ya, rel ganda. Nah ini rel ganda. Di sana juga terpasang. Tapi kalau di rel dulu nggak dipasang. Kita sekian dulu videonya. Ya mungkin ini cuma tambahan aja.